Salam takziah diucapkan buat isteri pelakon Syahrul Rizwan iaitu Dina Emir yang telah kehilangan bapa tercinta hari semalam. Dina berkongsikan berita duka itu di laman IG-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Duka cita dimaklumkan telah berangkatnya ayahanda saya yang dicintai bertemu Maha Pencipta pada 4 September 2022 jam 5.08 pagi. Mohon jasa baik semua untuk sedekahkan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah, Surah Yasin dan doa berarwah Abadina. Walau bagaimanapun, Dina tidak memaklumkan tentang punca kematian ayahandanya. Meninjau di ruangan komen, rata-rata peminat dan rakan artis menitipkan ucapan takziah kepada Dina sekeluarga. Marilah kita sama-sama doakan supaya Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.